Om Swastiastu, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah bangunan hijau bagi mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Pada minggu ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai posisi arsitektur dan pengaruhnya pada lingkungan. Kalian juga mungkin sudah banyak mengetahui bahwa arsitek itu punya peran pada pembangunan, dan pembangunan biasanya bertolak belakang dengan lingkungan. Sekarang kita akan melihat contoh-contohnya di akhir presentasi saya. Jadi arsitektur itu mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perkotaan, perencanaannya, arsitektur landscape, hingga pada level mikro yaitu desain bangunan, desain furniture, dan hingga desain produk. Sedangkan lingkungan itu adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh ke atas di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti termasuk di dalamnya keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Sehingga arsitektur lingkungan itu adalah ilmu bangun-membangun yang berkaitan dengan perencanaan tata kota, landscape planning, urban design, interior maupun eksterior yang memperhatikan kondisi fisik sumber daya alam yang meliputi air, tanah, udara, iklim, cahaya, bunyi, dan kelembaban. Bagaimana kita menempatkan pembangunan itu tidak saling bertolak belakang dengan lingkungan, sehingga kita menciptakan bentuk-bentuk arsitektur yang tanggap terhadap lingkungan, yang ramah terhadap lingkungan, yang kalaupun punya pengaruh negatif, pengaruhnya tidak terlalu tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang melangsungkan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup juga adalah bagian dari tempat arsitektur itu berdiri, sehingga baik arsitektur maupun lingkungan hidup itu saling mempengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari unsur hayati, yaitu biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Lalu ada unsur fisik atau abiotik pada lingkungan hidup, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, contohnya tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada air, atau udara dipenuhi dengan asap, tidak ada udara segar untuk dihirup. Tentu kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar, akan terjadi banyak bencana, kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit, dan sebagainya. Jadi kalau dipikir-pikir, pandemi corona, COVID-19 ini juga kalau dalam kaitannya dengan arsitektur dan lingkungan, kemungkinan menyebar, meluas, itu akibat ketidakseimbangan antara lingkungan biotik, sosial budaya, dan abiotik. Itu menurut saya. Lalu ada beberapa prinsip-prinsip dari lingkungan dan arsitektur. Yang pertama adalah fluctuation. Itu adalah prinsip fluktuasi yang menyatakan bahwa bangunan didesain dan dirasakan sebagai tempat untuk membedakan budaya dan proses alami. Dalam hal ini, bangunan harus dapat mencerminkan proses alami yang terjadi di lokasi dan tidak menganggap suatu penyajian berasal dari proses, melainkan proses dianggap benar-benar sebagai proses. Tidak hanya sebagai hasilnya saja, tetapi proses itu perjalanannya juga dihargai.
Fluktuasi juga bertujuan agar manusia dapat merasakan hubungan atau koneksi dengan kenyataan yang terjadi pada lokasi tersebut. Prinsip arsitektur dan lingkungan yang pertama itu adalah fluktuasi yang berusaha membuat hubungan atau koneksi antara bangunan dan lokasi. Prinsip yang kedua adalah stratification. Stratifikasi yang bermaksud memunculkan interaksi dari perbedaan bagian-bagian dan tingkat-tingkat, bermaksud untuk melihat interaksi antara bangunan dan lingkungan sekitar. Semacam organisasi yang membiarkan kompleksitas yang untuk diatur secara terpadu. Stratifikasi itu adalah strata atau tingkatan-tingkatan. Jadi, prinsip ini membiarkan arsitektur dan lingkungan itu berpadu. Jadi, walaupun dia beragam, tetapi dia bergabung. Prinsip berikutnya adalah interdependence atau saling ketergantungan, yang menyatakan bahwa hubungan antara bangunan dan bagiannya adalah hubungan timbal balik. Baik peninjau, yaitu perancang dan pemakai, seperti halnya lokasi yang tidak dapat dipisahkan dari bagian bangunan, yang saling ketergantungan antara bangunan dan bagian-bagiannya yang berkelanjutan sepanjang umur bangunan. Contoh penerapan arsitektur dan lingkungan yang baik, salah satunya itu adalah perpustakaan UI. Jadi ada banyak karya-karya arsitektur yang menyatakan dirinya adalah berusaha menyeimbangkan baik antara arsitektur maupun bangunan. Saya ambil contohnya adalah perpustakaan UI. Bangunan perpustakaan ini digadang-gadang akan menjadi ikon atau landmark, mempunyai konsep sustainable building yang ramah lingkungan atau eco-friendly, bahwa kebutuhan energi menggunakan sumber energi terbarukan, yaitu energi matahari, yang nantinya di dalam gedung tidak diperbolehkan lagi menggunakan plastik dalam bentuk apapun. Sampul buku dan lain sebagainya itu sudah diubah menjadi lebih eco-friendly. Semua kebutuhan akan plastik akan diganti dengan kertas atau bahan lain yang sustainable. Bangunan ini juga didesain bebas asap rokok, hemat listrik, air, dan kertas. Kerusakan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup biasanya terjadi akibat peristiwa alam dan faktor manusia. Contohnya peristiwa alam itu adalah letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan. Lalu ada kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia. Ya, misalnya terjadi pencemaran udara, baik pada air, tanah, dan suara, serta dampaknya pada kawasan industri. Misalnya juga terjadinya banjir, itu bukan peristiwa alam, tetapi sebenarnya lebih ke arah faktor manusia. Banjir itu adalah dampak buruk drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak perusakan hutan. Tanah longsor juga sebenarnya adalah bagian dari kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia sebagai dampak langsung rusaknya hutan. Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup, antara lain penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan, perburuan liar, merusak hutan bakau, penimbunan rawa-rawa untuk permukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, bangunan liar di daerah aliran sungai atau das, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Lalu, apa pengaruh arsitek pada lingkungan? Bahwa hubungan antara ekologi atau lingkungan dan arsitektur, yaitu hubungan antara massa bangunan dan makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungannya, yang tidak hanya termaktub manusia saja, tetapi juga flora dan fauna. Arsitektur adalah sebuah benda yang dibuat oleh manusia, harus mampu menunjang kehidupan dalam lingkungan, sehingga memberikan timbal balik yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Pendekatan ekologis dilakukan untuk menghemat dan mengurangi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari terciptanya sebuah massa bangunan, akan tetapi dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Contoh penerapannya adalah tren green design. Jadi, pengaruh arsitektur pada lingkungan ini memunculkan tren pada arsitektur hijau. Jadi, lingkungan punya pengaruh pada bentuk-bentuk arsitektur misalnya. Lalu pengaruh lain itu adalah dampak pada estetika atau tampak bangunan, itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dapat memberikan pemecahan masalah pada tata letak bangunan atau kota.
posisi bangunan supaya tidak menghalangi sinar matahari atau tidak menghalangi datangnya angin dan sebagainya, atau friendly terhadap cut and fill. Lalu pengaruh arsitektur yang lain adalah memperhatikan kondisi lahan yang akan dibangun. Contohnya, bila bangunan didirikan pada lahan yang memiliki kemiringan, maka dengan pendekatan ekologis dapat dicarikan solusinya. Contohnya misalnya memperkuat pondasi atau menggabungkan unsur alam pada lingkungan dengan bangunan yang ada sehingga makin estetis bangunannya akan yang tercipta. Tidak berusaha untuk mengubah topografi dari landscape kamu misalnya. Apa perbedaan arsitektur ekologi, arsitektur biologi, dan arsitektur lingkungan? Beberapa pertemuan yang lalu saya sudah sempat menyampaikan mengenai arsitektur biologi dan arsitektur ramah lingkungan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang arsitektur ekologi. Arsitektur ekologi itu adalah konsep dengan pendesainan yang dilakukan dengan pendekatan dengan alam. Alam sebagai dasar dalam desain si arsitek. Proses pendekatan ini menggabungkan teknologi dengan alam, menggunakan alam sebagai basis desain, strategi konservasi, perbaikan lingkungan, dan bisa diterapkan pada semua tingkatan dan skala untuk menghasilkan suatu bentuk bangunan, landscape, permukiman, dan kota yang revolusioner dengan menerapkan teknologi dalam perancangannya. Perwujudan dari desain ekologi arsitektur adalah bangunan yang berwawasan lingkungan yang disebut green building. Arsitektur biologi. Arsitektur biologi adalah konsep dengan secara biologis. Para arsitek diajak memahami bangunan sebagai sebuah bangunan organis untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Kualitas bangunan dengan bagian-bagian material dan rohani menentukan kualitas hidup manusia. Bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam mewujudkan arsitektur biologis adalah bahan-bahan bangunan dari alam. Bahan bangunan yang dapat dibudidayakan lagi digunakan dalam arsitektur biologis. Arsitektur lingkungan. Arsitektur lingkungan adalah konsep dengan sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan tata kota, landscape planning, urban design, interior maupun eksterior yang memperhatikan kondisi fisik sumber daya alam, meliputi air, tanah, udara, iklim, cahaya, bunyi, dan kelembaban. Arsitektur lingkungan sangat erat kaitannya dengan arsitektur hijau karena sama-sama berhubungan dengan sumber daya alam. Jadi, baik arsitektur ekologi maupun arsitektur lingkungan itu lebih dekat dibandingkan dengan arsitektur biologi. Kalau arsitektur biologi itu bagaimana cara menggunakan bahan-bahan dari alam agar meningkatkan kualitas hidup manusia di dalamnya. Sedangkan arsitektur ekologi itu hampir bergantung 100% pada alam. Misalnya bagaimana pendekatan desainnya, lalu bagaimana perencanaan atau pelaksanaannya di lapangan. Kalau arsitektur lingkungan, lebih ke arah penggunaan sumber daya alamnya, energi terbarukan, kemudian pencahayaan alami, penghawaan alami, itu lebih ke arah arsitektur lingkungan. Oke, teorinya sudah, sekarang saya akan berikan contoh apa yang terjadi ketika arsitektur dan lingkungan itu tidak baik ya, tidak harmonis hubungannya. Ada air terjun Tegunungan di Kianyar yang jadi viral karena ketika debit airnya cukup, dia akan jadi tempat yang instagramable. Sedangkan kemarin itu ketika hujan, beberapa hari yang lalu hujan, air terjun ini banjir ya, dan merusak fasilitas di bawahnya. Ini adalah ketika arsitektur dan lingkungan tidak bisa saling mendukung satu sama lain, sehingga kesannya saling menghancurkan. Ini tidak saja kondisi lingkungan yang menghancurkan arsitektur, tapi bagaimana kalau awalnya arsitektur yang menghancurkan lingkungan? Debit air yang berlebihan dan air yang keruh itu menandakan bahwa di hulu itu tidak ada cukup penahan air. Jadi di daerah pegunungan atau sumber dari mata air terjun ini mungkin saja sudah dibangun perumahan atau pembangunan baru sehingga tidak ada cukup pohon. Dan kemudian
menjadi lumpur yang datang. Jadi kalau banjirnya adalah banjir lumpur, bisa dipastikan bahwa tidak cukup ada penyaring tanah, penyaring dari air, sehingga tanahnya itu ikut terbawa oleh banjir. Kemudian, apa saja yang terjadi di Bali ya ketika pembangunan pariwisata misalnya tidak bersinergi dengan pembangunan lingkungan? Pada gambar yang pertama, kamu akan lihat Pantai Kuta yang dipenuhi oleh sampah. Ada festival ataupun pembukaan pantai, ataupun hanya weekend saja, sampahnya udah banyak sekali, sampah pantai. Seperti itu, padahal kita menjual panorama keindahan alam, tetapi tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelestarian alam. Contoh lain di gambar kedua ini adalah ketika beberapa tahun yang lalu ada tanah longsor di daerah Batu Bulan yang menewaskan satu keluarga. Jadi pembangunan di daerah Batu Bulan ya, dan slide berikutnya ini di Tabanan, pembangunan perumahan itu sangat masif sehingga mereka membangun bahkan di daerah-daerah yang tidak memperhatikan sempadan. Sempadan jurang dalam hal ini mepet sama jurang ketika terjadi hujan, kemudian longsorlah daerah-daerah tersebut. Yang di Tabanan tidak ada korban jiwa karena keluarga yang menempati rumah tersebut sudah menyadari bahwa rumahnya miring. Tetapi yang di Batu Bulan tidak ada tanda-tanda sama sekali sehingga akhirnya satu keluarga meninggal. Ini semua kerusakan lingkungan akibat faktor manusia, tidak ada faktor alam. Banjir terjadi atau longsor terjadi karena pembangunan yang disebabkan oleh manusia yang mengabaikan prinsip-prinsip penghormatan terhadap lingkungan. Lalu bagaimana dengan penggalian galian C misalnya di daerah Klungkung atau di Gianyar dan di Bangli yang dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mereka mengorbankan lingkungan demi pembangunan untuk dapat retribusi dan untuk digunakan pembangunan. Kita sebagai arsitek punya andil yang besar untuk bisa memperkuat rasa awareness kita terhadap lingkungan, bahwa semua lingkungan itu semuanya yang kita punya itu pinjaman. Gimana caranya kita bisa menolak proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya akan merusak lingkungan lebih dalam lagi. Jadi tidak merancang rumah, tidak mengikuti sempadan, dan sebagainya, itu akan menyelamatkan jiwa orang yang akan tinggal di rumah tersebut. Oke, demikian materi saya minggu ini. Untuk absensi, saya akan menunggu kalian mengumpulkan poster 100% dan mulai minggu depan kalian mempersiapkan proposal kalian untuk melakukan pengabdian masyarakat untuk pelaksanaan bangunan mata kuliah bangunan hijau ini. Jadi saya ingatkan untuk minggu ini absensi akan saya dasarkan atas poster, pengumpulan poster, dan untuk minggu depan saya akan menunggu proposal kalian untuk kegiatan pengabdian masyarakat mata kuliah bangunan hijau. Jadi kalian bisa melakukan survei terlebih dahulu kepada lokasi yang hendak kita lakukan pengabdian masyarakat. Misalnya sebuah pura atau sebuah lokasi di mana kita misalnya bisa bersih-bersih atau bisa melakukan pengabdian sederhana agar kalian mengenal apa yang harus kita lakukan dalam menjaga lingkungan kita. Jadi kalau misalnya ada pura yang perlu bantuan tong sampah dan lain sebagainya dan perlu bantuan sederhana,
kita bisa sediakan, silahkan nanti disiapkan saja proposalnya. Jadi kalian minggu depan itu menyiapkan satu buah laporan, tidak perlu banyak-banyak, 2 atau 3 halaman sudah cukup, yang berisi misalnya penjajakan kelompok kalian terhadap lokasi tersebut, foto-foto, kemudian apa yang hendak kalian lakukan, apa yang hendak kita bersama bisa sumbangkan, misalnya bersih-bersih atau tadi menyumbangkan sesuatu hal. Nanti proposal terbaik akan saya pilih dan kita akan melakukan kegiatan tersebut pada hari yang sudah kita tentukan secara bersama-sama, secara satu kelas. Demikian materi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi, 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 Om.